Buang misai guys. Wow, oh my god. You need to see this. So eh, MCM. Oh my god, passion teruk ya, passion. Is that our cause? Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys, hari ni aku penat sangat guys. Aku tengok ni, nampak tak? Kemunculan satu kawan. Say hi to this jerawat besar baik. Ini nama dia jerawat exam nama dia. Aduh. Sekejap eh. Tak berapa nak confident lah dengan muka aku sebenarnya. Nampak tambah lipstick. Okay ke? Sekejap. Itulah berpandai lah aku edit brightness. Okay guys, so hari ni aku nak buat satu haul. Tadi aku pergi kedai DIY, Mr. DIY. So aku akan tunjuk kat korang lah barang-barang apa. Memang barang tu aku rasa macam sumpah menarik gila semua yang aku beli. Okay, tak tahu lah bagi korang tapi aku kan biasa lah syok sendiri macam tu kan. Okay guys, so aku akan tunjuk dekat korang banyak barang kat belakang tu. So aku abaikan. So aku baru pindah kan. Busy dengan exam lagi. Tapi aku sanggup buat video untuk korang kan. Itu okay. So kita akan mulakan dengan barang pertama. Yang aku rasa semua barang ni aku tak sangka pun Mr. DIY ada jual barang-barang ni. Aku ingatkan dekat Shopee je jual. Tapi rupanya Mr. DIY pun ada jual. Tapi aku rasa lebih mahal sedikit lah daripada Shopee. Okay, so aku akan tunjuk kat korang. So first barang yang aku beli kat DIY. Buat thumbnail sikit. Thumbnail dulu. Sekejap. Gitu tiba berangan. Okay, so first barang yang aku nak jual. Macam makcik-makcik nak jual. Tak. Aku tunjuk kat korang. Aku beli barang. Tak apa ke muka aku macam ni? Tak apa kan? Tak bermaya sangat. Sebab penat sangat-sangat hari ni. Nampak mata aku hitam gila. Okay, so first adalah clean sponge. Clean sponge ni kalau korang tengok dekat Shopee, kau boleh dapat dalam RM2 lebih kot. Tapi dekat Mr. DIY yang dekat dengan rumah baru aku ni, dia jual dalam dekat RM4 lah. RM3 lebih macam dekat RM4. Okay, so function dia adalah untuk, teruslah aku, untuk buang makeup. Buang makeup pun boleh juga. Sekejap, aku try. Cleaning sponge. Kenapa kau tulis for applying makeup? Tapi benda ni untuk clean sponge. Macam untuk buang makeup gitu. Aku dah lah benda ni kotor aku letak pula kat muka kan. So kalau korang tengok kat Shopee adalah jual tapi macam lambat lah, malas lah aku nak tunggu untuk sebiji sponge ni je kan. Okay, so berbaloi sebab aku memang dah lama cari sponge yang macam ni. Aku nak beli kat Shopee tapi macam membazir untuk aku beli tu je, untuk bayar posting untuk tu je. Ada clean sponge gitu. Gedik-gedik gitu. Macam biasalah gedik kan. Okay, so next aku nak tunjuk dekat korang this one. Nampak tak? Sekejap. Sponge tadi aku tunjuk balik lah. Clean sponge gitu. Dia ada texture. So kau basuh makeup korang pakai ni je, confirm bersih. Confirm. Kalau kau pakai apa, micellar water lagi bagus. Kau tak gitu. Okay. Penat. Dah lah haus lepas habis exam. Penat gila untuk buat video untuk korang. So macam takpelah. Aku sayang korang. Sila hargai aku, jangan skip iklan, okay? Okay, so next aku nak tunjuk dekat korang this one. Okay. Nampak tak? Dia ada instruction kat situ. Ni adalah untuk eyelash perming. Okay, bukan eyelash extension. Tu haram hukumnya. Haram. Okay, dosa kalau kita buat eyelash extension. Sebab dia bukan dosa tau. Dia tak telus tak telus wuduk. So tak bolehlah buat. So kita sebagai umat Islam, untuk cantik sikit, kita pakailah eyelash perming. Dia just lift kita punya eyelash macam tu. So nanti aku nak try pakai and tunjuk dekat korang.
Okay. Nampak teruk weh berbunyi tu aku. Aku sementara tunggu nasi aku buat lah video kan. Okay. So next aku nak tunjuk dekat korang. Aku ada beli this makeup organizer. Oh! Jatuh guys. Oh my god. Hey, itulah dia beli kat DIY lagi. Tapi DIY okey je. Tapi tu aku je yang tak hati kukam. Sekejap. Eh, kejap. Abi. Okay guys, kita sambung ya. Lepas tu aku dah belilah. Ni sebenarnya aku dah lama dah beli. Bukan tadi aku beli, tapi aku dah lama beli. And aku baru je nak masuk video acah-acah je aku beli kan. Sebab aku tak beli banyak barang. Aku tengok lah je tu. So aku tak beli banyak sangat barang DIY. So aku macam tunjuk kat korang, okay. Function dia memang function. Kau boleh letak kau punya palette ke, kau punya lipstick semua dalam ni. Harga dia dalam apa, 20 lebih, tak sampai 30 lah. So berbaloi jugalah. Kalau kau cari dekat Shopee memang mahal. Okay guys, so penat. Okay, so barang terakhir dan paling special guys. Nampak ni guys, ha. This is rechargeable facial hair remover, ha. So dia tak pakai bateri. Kau tahu tak facial hair remover tu apa? Dia macam function dia untuk buang memisai kau ke kan, buang bulu-bulu tangan ke, bulu-bulu apa-apa, bulu-bulu pun, apa segala jenis bulu kau boleh buang, okay, menggunakan this rechargeable facial hair remover. Nanti aku nak try, aku tunjuk kat korang, okay, function ke tak benda ni. Sekejap. Harga dia RM25 je guys. Aku ingatkan dekat Shopee je, aku selalu kat Usha. Dia ada manual. Aku buka dia. Aku dekat Shopee je jual. Rupanya dekat ni pun ada guys. So dia ada charger, and then pembersih dia, and then dia ada ni. Okay. Haa, macam ni function dia. Sekejap. Aku kena charge dulu lah kan. Bila kita on macam ni kan, dia ada macam lampu kat sini. And then kita try buang kita punya bulu. Sekejap. Try, okay. Nanti aku nak zoom macam mana. Pandailah aku zoom eh. Aku try. Hilang ke bulu-bulu kau guna ni? Dia kata. Sekejap. Dia ada cakap. Dia kata built-in light. Let's see you even the finest hair. Gentle on all skin type. No bump, no retina, no irritation. So kita tengok lah RM25. Function tak? Kan? Buang misai guys. Wow, oh my god. You need to see this. Betul eh? I'm sure. Huh? Really? Oh my god. Fashion teruk ya, fashion. Sekejap, aku tunjukkan kau je. Contohnya bulu tangan kan. Aku pakai bulu tangan tau. So macam mana aku tunjukkan tangan? Bulu tangan. Contoh-contoh aku buang sikit. Tak. Susah pula eh. Bukalah jam. Okay, contohnya bulu tangan yang ni kan. Alah. Contohnya lah, contohnya aku kat sini pun ada bulu juga. Sambil ni memang penuh dengan bulu. Macam tak? Tak weh. Dia sedut segala bulu yang ada. Tanpa menyakitkan. Tak rasa apa weh, sumpah. Pasien teruk. Nampak, nampak dah tak ada bulu tangan aku. Bulu kat jari. Pasien teruk guys. Oh my god. Dia rasa panas-panas sikit lah. Dia macam wang-wang sikit. Lepas ni kalau aku nak buang bulu, aku pakai ni je. Aku pun confused. Aku ni perempuan ke lelaki? Nak hangat bulu di muka ya. Hukumnya harus untuk membuang bulu-bulu kat muka. Weh, function teruk weh, nampak. Langsung tak ada bulu kat mulut aku ni, tak ada. No, function weh, korang kena beli. RM25 je guys. Sumpah function teruk. Nanti aku figure out macam mana nak bersihkan benda ni. Okay.
So aku rasa that's all for today. Aku suka gila benda dia, ya Allah, dengan penutup macam boleh buat travel semua kan. Memang jemah-jemah sangat aku promote barang. Okay guys, aku rasa that's all for today. Aku rasa barang-barang aku beli semua macam function gila. And nanti aku akan buat satu video untuk kita main dengan bulu mata kita, okay? Okay guys, tu saja. That's all for today. I hope I will see you guys again in my next video. Don't forget to like and don't forget to subscribe to my channel, okay? Assalamualaikum, bye! Bye!